Oke, ini first start, habis gua rebuild, semoga nyala. Kalau gak nyala, waduh, paper nih, terbongkar semuanya. Bentar. Ini basah intake-nya. Kita lap pakai tisu dulu. Sebenernya basah-basah dikit gak apa-apa sih, cuman tapi ini ya udah deh, dilapin dulu ya, soalnya tadi habis kena air. Injektor pasang semua, kencang. Oke. Okay. Intake ada baut, ada satu, ada lepas, taruh mana enggak apa-apa. Kurang satu, coba kita start. Ya. Yeah. Finally. Nyala juga. Check engine-nya enggak nyala. Oke, okay, sip. Kita matiin, hidupin lagi, check engine-nya nyala nggak? Yes, mati. Ini biarin dulu, jangan digas dulu, takutnya masih banyak air di sini, jadi gue biarin mesinnya panas dulu. Dan ini karena, aduh, hujan parah, gue basah total. Dan ini intake sebenarnya ada satu baut belum nih lepas. Tadi bautnya gue pas ada telepon, gue main-mainin, gue pegang-pegang sini, jatuh ke situ, nggak tahu kemana. Yang pasti bukan dalam mesin sih. Jadi ya udah, untuk sementara gini dulu. Dan ini gue mau tutup dulu karena hujan. Ambil mesinnya, gue tunggu biar panas. Gue nggak mau langsung geber karena takut ada air kesedot ntar mati. Jadi biarin dulu. Ah, kita lihat dari dalam aja. Gila parah. Stabil kayaknya, biarin dulu. Sebenarnya gue nggak tahan sih pengen ngegas sekarang, cuman tapi biarin. Biar mesinnya panas. Aduh, seharian nih gara-gara kecelakaan kemasukan air. Ini masih filter box, apa box filter belum gue pasang di atas. Dan gue udah basah total, ada satu baut nyangkut lagi. Nyangkutnya untung di sini nih, kayak di kaki gitu. Ya paling kalau jalan jatuh sih, cuman tadi gue cari-cari nggak tahu kemana lah. Gara-gara tadi telepon. Jadi yaudah. Gila parah banget. Nanti gue ada video hyperlapse-nya dari gue bongkar pertama kali sampai selesai. Ini udah bongkar sedikit-sedikit. Nah, ini ada berempat nih. Berarti airnya, ada airnya masih di bawah. Ini nggak apa-apa, gue tahan dikit gasnya. Oke, stabil. Waduh, lupa gue kencengin lagi nih. Oke. Baut besi, baut apa? Baut coil. Waduh, biarin dulu. Akhirnya. Check engine aman, nggak ada nyala. Holy. Kenapa udah nggak kelihatan? Aman. Tinggal PR gue nemuin tadi satu baut yang hilang, atau enggak gue beli lagi deh. Ini gue sengaja tadi udah gue pindahin baut yang hilang di sini biar gampang, jadi makanya gue masangnya nggak perlu bongkarnya lagi. Kalau gue pasang di sini kan susah. Sebenarnya tadi yang gue pasang yang hilang di sini, tapi nggak apa-apa lah. Aduh, gue capek banget nih, gila. Hujan lagi. Ini dari panas ya sampai gue siapin kipas angin, bukan siapin, udah gue pakai sampai sekarang hujan terus lagi.
kita lihat knalpotnya. Oke, knalpot bagus. Oke, kita matiin, kita nyalain. Oke, sip. Idel apa kayak juga tadi kotor, sekalian gue bersihin. Coba gue nyala AC. Itu idel apa nyala ya. Pas AC kompresor hidup, dia ngebuka. Nah, tunggu nyala lagi. Nah, oke ya. Tuh, udah buka normal. Tuh. Tunggu kompresor nyala. Nah, buka. Oke. Semua bekerja dengan baik dan benar tanpa ada masalah. Kompresor kita AC dingin nih, udah terasa. Nah, nyala deh. Walaupun nggak kelihatan di RPM, tapi ini by the way, gue udah ganti downpipe. Ini kan downpipe custom, sorry. Oke, kita matiin. Kita nyalain lagi ya. Oke, sip. Akhirnya semua normal ya, sampo. Cuman karena tadi aki habis gue cabut, setelah apa settingan radio gue hilang semua. Cuman ya udahlah, nggak apa-apa. Ya udah, oke, gitu dulu deh videonya. Nanti nonton lengkapnya sampai gue ngerapin ini perintilan-perintilan filternya di hyperlapse gue aja ya. Tuh, masih basah yang tadi, masih ada. Oke, okay, bye.